Welcome to Anhe TV. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe, dan share ya. Kalau Anda rasa video ini menarik. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan konten terbaru dari Anhe TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anhe TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya mau makan sate. Sate ayam. Yuk ke sana yuk. Sate. Iya. Iya Pak De, satu Pak De. Sate don aja. Sate ayam. Iya iya. Piro nak? Satu. Oh satu. Oh maksudnya satu bungkus. Iya nak. Iya. Piro Pak De satu bungkus? Iya ini sate don 10.000 nak. Oke. Okay. Ini nasi habis saya masih ngambil di rumah nak aja. Oh tutup jam berapa Pak? Bukanya? Ya? Buka jam berapa? Ya, ya ini sate tok nah, 10.000. Enggak, bukanya jam berapa, Pak De? Oh, bukanya saja dari maghrib nah. Sampai tutup jam? Ya. Sampai tutup jam berapa, Pak De? Ya, kadang-kadang jam 11 nah, kadang-kadang jam nah mesti nah. Sate ayam. Bakar pakai areng, Pak De ya? Ya, pakai areng ya? Oh iya areng nah, ini areng bacok. Iya iki. Ini bapaknya yang jualan. Dikipas-kipas teman-teman. Proses pengipasan sate pembakaran. Habis berapa tusuk, Pak De? Ya. Sehari habis berapa tusuk? Alah, sepi nak sekarang nak. Sepi? Sepi nak. Sepi nak. Ya dulu rame. Dulu rame. Corona itu. Sekarang sepi nak. Di Jalan Semarang? Iya. Jalan Semarang. Saman jenis apa, Pak De? Ya. Jenisnya saman apa? Pak Idris. Pak Idris, sate ya. Pak Idris, sate ayam. Iya. Teman-teman bisa mampir di Pak Idris. Iya. Pak Idris ya. Buka jam berapa, Pak? Bukai setengah enam, nah. Setengah enam sampai habis. Iya. Sampai habis, Pak ya? Iya. Sampai habis baru pulang ya? Iya, jam pulang jam 11 pulang, nah ini enggak habis. Oh, jam 11 malam pulang ya? Jam 11. Teman-teman bisa mampir nih Jalan Semarang, Pak De ya? Iya, Jalan Semarang gitu. Sampai Artawan aja. Masuk YouTube Pak De. Dengan sate Madura. Sepi nak sekarang. Sepi Pak ya. Iya. Pak Idris ini teman-teman penjual sate Madura. Iya. Semoga laris Pak. Amin nak, amin. Mudah-mudahan ambil Allah dikasih amin nak. Semoga teman-teman lihat tayangan ini laris. Gimana Pak? Ya. Sepi nak. Iya, BBM naik bisa Pak ya? Ya. BBM naik. BBM. Bensin. Bensin munda Bang. Oh iya. Oh, gak ngerti aku nak. Munda sekarang Pak. Aduh, ya apa nak kok gini nak terus-terusan ya. Nggih. Asa norak ya cilik. Sabar Pak. Hah? Sabar kudune. Iya. Mudah-mudahan ambil pokoke waras nak ya. Nggih, seger waras. Sate ya, ayam mana? Madura. Sampai di rumahnya mana nak? Saya Tuban. Oh Tuban nak ya. Iya. Berarti dekatnya Kiai Gus Dur nak ya? Bukan, Sunan Bonang. Oh Sunan Bonang nak ya? Iya, ke sana iya. Sunan Bonang. Iya nak ya. Saya sering ke sana dulu nak. Kalau sekarang, Gus Dur Jombang. Iya. Sekarang sudah tua nak, jarang ikut. Rumahnya mana Pak Di? Ya. Rumahnya mana? Tembok Lor. Oh Tembok Lor. Iya. Enggak ada yang bantuin, Pak? Ada, tapi ibu masih sholat di sini. Oh iya, masih sholat isya ya? Iya. Sate ayam Madura. Pak Idris. Iya. Teman-teman mampir ke sini aja. Beli di satenya ya. Pak Idris, Jalan Semarang. Ya. Depannya Lomingson Kos. Itu teman-teman.
seberangnya itu. Kecapnya Indofood. Iya, Mas. Proses penuangan kecap untuk bumbu pembakaran. Iya. Sate Madura, ya. Pak Idris. Oh. Sate Madura, sate ayam Madura. Sate ayam Madura, Pak Idris. Nih, dikasih bumbu kecap. Ya, kalau biasa ya gini aja. Iya. Yeah. Kalau terlalu kari nggak enak. Betul sekali. Iya. Yeah. Nasi pelain ya. Juga kita buat bareng. Satenya jadi. Udah. Udah nggak apa-apa ini. Oh, bawa tas ini. Oh iya dah ya. Terima kasih Mi ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Moga-moga laris. Amin. Ini teman-teman penampakan sate ayam Pak Idris. Ini satenya saya beli 20.000, teman-teman. Dapat 20 tusuk. Nasinya 5.000. Yuk kita review bareng-bareng, teman-teman. Cekidot. Yuk kita review yuk sate ayam Pak Idris. Sate ayam Pak Idris, teman-teman. Kita berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Satenya gurih, teman-teman. Bumbu kacangnya terasa sedap. Teman-teman wajib coba Jalan Semarang, sate ayam Madura Pak Idris. Satu tusuk ini 1.000-an, teman-teman. Kalau sama nasi ini 5.000. Saya coba pakai nasi. Bumbu kacangnya lezat dan bergizi. Daging ayamnya terasa gurih, teman-teman. Pembakaran tadi pakai arang.
yang jual tadi bapaknya ramah banget. Ada irisan berambang juga. Kenyang banget teman-teman. Rp20.000 kayaknya nggak habis nih. Gak habis teman-teman, kenyang banget. Cukup sampai di sini video kali ini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar saya dapat semangat membuat konten-konten terbaru. Terima kasih.